pokoknya ngerti. Penjara ini memiliki fasilitas yang sangat mewah, layaknya sebuah hotel, guys. Penjara ini berada di Norwegia dengan nama Halden Prison. Meski dihuni tahanan atau narapidana dengan kasus kejahatan berat, tapi penjara ini benar-benar sangat memanusiakan manusia. Berbeda jauh dengan penjara-penjara di banyak negara, termasuk Indonesia, yang jadi tempat penindasan bahkan penyiksaan. Penjara Halden ini menampung 250 tahanan. Hampir setengahnya merupakan kejahatan kelas kakap seperti pembunuhan, penyerangan, hingga pemerkosaan. Sejumlah fasilitas di penjara ini bahkan cukup mewah loh guys. Bayangkan saja nih, setiap sel memiliki tempat tidur, kulkas kecil, rak buku, TV, meja, dan kursi. Ditambah kamar mandi pribadi termasuk shower, toilet, dan wastafel. Selain itu, ada pula toko kelontong yang memungkinkan para narapidana membeli kebutuhan bahan makanan untuk mereka masak sendiri. Eits, masih ada fasilitas lain loh, mulai dari gym, perpustakaan, ruang komputer, ruang pelatihan, hingga taman pun menghiasi penjara Halden. Adapun konsep inovatif yang diusung di penjara ini adalah keamanan yang dinamis, di mana sipir dan para petugas penjara diminta untuk berbaur dengan para narapidana setiap harinya. Apakah penjara khusus koruptor di negara antah berantah itu memakai konsep yang sama? Tapi sudahlah,